Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Jom layan video ni. Assalamualaikum, welcome to Fight Vlog. Okay, so aku kat Lake Alan. So nak buat pemasangan radiator. So pada korang yang belum tengok video yang lepas, korang boleh tekan video kat atas ni. So aku ada buat konten pasal rescue motor tak problem kan. So ni, kali ni nak buat pemasangan radiator dia. Okay, so ini dia radiator Honda ADV. Yang ni jenis racing. So compare dengan yang original, nampak macam lebih kurang. Tapi kita tak tahu macam mana performance dia. Mungkin lagi besar ke apa ke, kita tak tahu, nanti kita tengok. So ni keadaan dia. Bentuk macam lebih kurang sama dengan yang original. So harga dia lebih kurang dalam RM200. Korang boleh tengok dekat link description kat bawah. Harga dalam RM200 lah siap postage. So nanti kita tengok cara pemasangan macam mana. So kita buka balik tangki air yang lama ni, nak buat pemasangan tangki air yang baru. So tengok gaya tadi macam tangki yang baru tu lagi besar lah, mungkin 3 layer. Ini mungkin 2 layer. Oh, kat situ dia punya tempat buang air. So motor ni nak kena siapkan cepat juga lah, sebab owner nak ikut ride untuk 13 hari bulan ni. Air pula sikit. Cover lama tu boleh pakai balik Alan? Tak boleh tak? Tak boleh. So main terdedah gitu je lah. Yeah. Harap dengan dia punya jaring warna purple tu lah. Hei, lagi takut tengok. Oh. Okay, dah buka. Oh, kecil. So tangki tu besar lagi. Ni double layer. Double layer. So baru nampak beza dia. Kecil je tangki ni. So besar lagi. Memang gemuk lah. Puati-puati. Harga dalam RM200 siap post. So tangki air besar. Cuma tu lah, dia punya cover radiator kita tak tahu dia pakai macam mana. Mungkin kena beli custom ke apa ke. Cover memang 100% tak boleh pakai. Tak ngam. Dia tinggi, dia keluar. Dia terkeluar banyak. So dia ada bagi cover tu je lah. Jaring alloy tak? Jenis alloy.
Boleh masuk. Sebaik. Dah siap pasang. Tinggal nak ketatkan je. Lepas tu kita masukkan air coolant baru. Lepas tu kita try running motor ni. Cuci dulu dengan air biasa. Oh, kena cuci dulu. Flushing dulu lah. So dia punya cuci buat macam mana? Tuang, masuk air, keluarkan je lah. Oh, macam tu je lah. Hmm. Dah tuang air, bagi dia penuh, keluarkan balik, buang dulu. Lepas tu baru masuk coolant baru lah. Beres. Habuk besi apa semua orang tu. Habuk alloy. Air dah isi, kita buang air. Campur. Air mineral dengan air coolant. Saya ni coolant spiker. Limpas dah. Mau start motor ke? Baik, kat dalam ni kalau korang tengok dia tak apa-apa nak sampai tau. So kalau boleh kena cari hose yang lebih panjang lah untuk dia sampai kat, at least kat sini lah. Sebab ni macam pegang sikit sangat kan, sebab dia dah apa, tak cukup panjang. So kalau korang buka, korang kena hati-hati lah, sebab belah hujung belah dalam tu dia punya material dia plastik. So takut kalau buka tak hati-hati, takut dia patah ke bagian dalam tu. Sesi unboxing. Haa, barang pemain order. Tak tahu benda. Macam barang baik eh. Barang apa ni? Ini bagi orang yang malas main set. Apa? Malas apa? Nak ada yang set mirror dengan signal. Oh. Dia letak kat cover set tu ke? Signal kau set. Apa ada perasan kat dalam Facebook ke apa ke posting dia ni? Tak ada signal dah tak ada. Signal dah tak ada, side mirror pun boleh buang kan? Yes. Ooh. Ni apa ni? Ni dia punya skru. So kita tengok macam mana rupa signal sekali dengan side mirror. Wow. So dia ikat kat belah mana? Tapak signal. Tapak signal? So kena tepuk cover set ke? Tak payah. Ejen sampai sini ni dengan lubang dia. So pasang kat depan. Macam besar ya Lan? Macam besar ya? Nampak memang besar.
Kita tengok cermin ni. Oh. Boleh ikutkan lah. Dia boleh lipat. Kalau ikut di sini boleh main lipat. Oh, boleh lipat, boleh simpan. Dah macam pakai super bike. Boleh lipat apa side mirror. Boleh main lipat lah, tapi lipat beragak lah. Dia boleh kiri kanan, dia tak mati. So, kalau dia terdudukan dia macam ini, kita ni boleh ubah screen dia. Dia dapat kemudian dia di sini. Dia akan pasang kat sini ya. So agak rasa nak tak nak pakai, lipat lah. Eh, tak ganggu ke? Ganggu sikit lah. Kalau aku perlukan asap je lah. Ini sebelah sana. Ini kata belah ni. Oh, side kat sini. So kalau kita lipat pun mungkin dia tak kena pun. Dia patutnya dia bawah lagi. Mana mungkin dia lalu bawah. Dia ke bawah lagi. Dia akan lalu bawah. Kita try dia menyala tu. You there guys. So kalau korang berminat dengan side mirror ni, aku letak lah dekat dia punya link description. So aku letak dia punya link Shopee. This one is a R&D. So senang, korang nak buang side mirror boleh. Dah ada sekali-sekali dengan dia punya signal. Mantap, mantap. So sekarang proses nak test dia punya lampu signal boleh function ke tak. Wah. Macam kereta Conti ya. Start. Okay guys, so tengah running lagi. So far tengok tak ada apa-apa kebocoran. So nanti kita update lagi lah. Macam mana dia punya ni. So kalau korang boleh dapat cari cover custom lah, memang lagi cun lah. Sebab dia bagi jaring ni je. Aku tengok, aku tak apa nak yakin lah. Tapi kalau dapat cover dia mungkin lagi nice. Kita boleh protect dia punya tangki air ni. Dari segi ketebalan dia memang nampak kualiti lah. Compare dengan original punya. So kalau korang lain yang beli, make sure korang besarkan sikit lubang. Setiap lubang yang ada lah. Sebab dia akan lari sikit dia. Sebab benda tak original kan, dia akan lari sikit dia punya lubang-lubang tu. So korang kena besarkan sikit untuk senang nak ikatkan skru tu. Alright, so far dah lama juga lah biar running. Tak ada apa-apa kebocoran. InsyaAllah okey kot. So nak pasang balik lapis stand tu semua. So boleh bagi balik motor ni kat owner lah. Okay guys, takat ni je video kali ni. Thanks for watching. Jumpa kan next video. Assalamualaikum.